SMK Muhammadiyah Beli Pemalang, Jawa Tengah melakukan cara unik dalam merekrut calon peserta didik baru. Sekolah ini menggunakan game Android sebagai media untuk menarik minat calon peserta didik baru. Menariknya, game ini juga asli buatan siswa-siswi sekolah tersebut. Guna menarik minat siswa-siswi calon peserta didik tahun ajaran baru, SMK Muhammadiyah Belik Pemalang menggunakan cara yang unik-unik, yaitu dengan mengajak siswa-siswi SMP kelas 9 untuk bermain game Android. Game bernama SMP Runner ini sengaja didesain untuk mengenalkan profil sekolah namun dalam bentuk permainan. Game ini telah diuji cobakan ke beberapa siswa SMP dan terbukti mereka menyukainya. Baru tadi main gamenya gimana? Enak nggak? Enak, Kak. Seru banget. Itu apa tuh, menceritakan apa? Menceritakan itu ngumpulin koin sama ada profil SMK Muhammadiyah. Oh gitu. Kamu tertarik nggak setelah melihat itu? Untuk tertarik masuk? Banget, Pak. Saya tuh pengen bikin game gitu, Pak, di sini. Berarti mau masuk di SMK Muhammadiyah juga? Mau, Pak. Game ini menceritakan petualangan anak lelaki dengan mengumpulkan koin melewati rintangan jurang dan kota kayu. Di dalam game tersebut juga memuat informasi berbagai jurusan yang ada di sekolah SMK Muhammadiyah Belik. Dengan ditunjang grafis yang menarik, game ini terlihat menjadi profesional. Sekarang dalam rangka kaitan sosialisasi untuk penerimaan siswa baru. Adapun alasan kami membawa game ini adalah karena pada era 4.0 ini, apalagi kecenderungan anak muda, siswa dan siswi sekolah tentang permainan game, kami buat permainan game yang mengandung unsur education, di mana game itu berisi tentang konten permainan. Ada pengenalan profil SMK Muhammadiyah Belik, kemudian ada permainan tentang pengumpulan koin SMK Muhammadiyah Belik dengan sebanyak-banyaknya. Game Android SMP Runner dibuat oleh beberapa siswa jurusan teknik komputer jaringan. Untuk membuatnya, butuh waktu sekitar 1 bulan. Ide dari pembuatan game SMP Run ini, kami melihat dari beberapa game yang sudah ada, kemudian kami telaah, kami kembangkan, dan kami revisi secara terstruktur sehingga menjadi sedemikian rupa game. Butuh waktu berapa lama untuk game ini jadi? Untuk beberapa lama, kami hanya membutuhkan sekitar kurang lebih 1 bulan, lebih lah, 1 bulan lebih, untuk bisa menjadikan game ini selesai gitu. SMK Muhammadiyah Belik hingga saat ini memiliki 950 peserta didik pada 4 jurusan. Tim TVMU memberitakan.